Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Indonesia sekarang aja. Tak seperti di hari ulang tahun Lesti pada tanggal 5 Agustus kemarin, mereka masih nampak canggung mengumbar kemesraan di depan publik. Tapi pada konser perayaan 17-an kali ini, nampak mereka berdua begitu menikmati momen-momen romantis dan tak takut lagi go public hubungan yang semakin serius antara keduanya. Terlihat sesekali Bilar memandang pujaan hatinya si Dedy Lesti yang tambah manis dan merona. Begitupun sebaliknya, terkadang Lesti pun curi-curi pandang pada Bang Bilar yang tampan mempesona. Apalagi di backstage, di belakang panggung. Wah, keharmonisan, keromantisan, keuuan mereka semakin menjadi-jadi. Dan mereka tak canggung lagi dengan sahabatnya, dengan yang lainnya. Nyampe teman-temannya yang gesrek, teman-temannya yang sama-sama kocak, selalu menggoda pasangan yang dianggap mereka baru jadian. Ya, dianggap mereka baru jadian menuju keseriusan. Sungguh kalau kalian melihat momen-momen di backstage ini, kalian pasti baper abis. Karena kenapa? Mereka begitu mesranya, begitu intennya, hingga si Lesti terciduk jatuh ya, saking perhatiannya sama si Babang Bilar. Begitupun tak sengaja tersut oleh kamera, Lesti ya memegang ya, bergandengan tangan lagi-lagi dengan si Babang Bilar. Wah, susut banget kan guys? Tentu, momen-momen ini menandakan keseriusan, keintiman, keintenan mereka menjalin hubungan yang lebih serius ke depannya. Apalagi, jelas, kedua pihak, keluarga Bilar dan keluarga Lesti, mendukung hubungan sejoli ini untuk ditingkatkan menuju hubungan yang semakin serius dan berakhir di pelaminan. Karena seperti yang kita tahu, ayah Lesti merasa klop dengan Bilar yang kocak. Apalagi si Dedek Lesti sendiri guys, langsung tertiu-tiu, langsung dia itu jatuh hati pada pandangan pertama. Karena memang Bang Bilar pun gantengnya luar biasa. Begitupun Bang Bilar, dia jatuh hati pada pandangan pertama ketika dinyanyiin si Dede. Wah, so sweet kan guys, dipertemukan karena takdir ilahi, karena settingan yang maha kuasa. Mereka tidak pernah tahu akan bisa seromantis dan semesra ini. Lalu kira-kira bagaimana menurut kalian? Jangan lupa, kalau kalian merasa baper abis dan ungu atas kemesraan mereka di backstage, jangan lupa kalian komentar apa yang kalian inginkan, bagaimana mood kalian. Yang jelas kita mendoakan mereka berdua bisa berjodoh, mereka berdua bisa bersatu dalam mahligai cinta dan rumah tangga bersama. Oke, jangan lupa kalian like, komentar, dan share, subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.